guys, welcome to my channel. Kali ini, di episode kali ini, kita akan berlibur ke Karimun Jawa. Kali ini kita akan trip ke Karimun dari Jogja ya guys. Ya, dari Jogja saya naik day trans teman-teman. Dari Jogja sekitar 4 jam ke Pelabuhan Kartini di Jepara. Sesampainya di sana ini teman-teman, di sana sekitar jam 5 subuh tuh sunrise masih kelihatan tuh, baru muncul naik kapal Si Kinjai. Kira-kira perjalanan dari Jepara sampai ke Karimun sekitar 4 jam ya teman-teman. Ini karcisnya, harga untuk kapal Si Kinjainya Rp125.000, terus karcis tanda masuk Rp5.000, dan tanda pembayaran retribusi untuk terminal penumpang kapal laut itu Rp2.000. jadi totalnya sekitar Rp132.000. Dan ini suasana kelas VIP nya ya, Rp125.000 kita sudah dapat kayak gini AC. Waktunya istirahat, see you jam 11 siang ya teman-teman. 3 hours later. Di kini suasana Pelabuhan Karimun ya teman-teman, rame, anginnya gede. Welcome to Karimun Jawa guys. Akhirnya kita sampai juga. Sesampai sini kita akan ke Bukit Love yang tidak jauh dari pelabuhan. Oke, okay, time to take a picture. Jadi kini suasana dari Bukit Love, kita bisa lihat Karimun Jawa keseluruhan ya guys. Dari Bukit Love kita menuju ke Tanjung Gelam kira-kira 15 menit. Ini kita ada di Tanjung Gelam, sebelah baratnya Pulau Karimun Jawa. Di sini tempatnya bagus untuk sunset. Dan yang peningnya. Akhirnya setelah ini gue mau balik ke hotel ya teman-teman karena udah sore. Sampai ketemu di part 2. Masih ketemu saya di Karimun Jawa. Di part 2 kita akan ke Pulau Cili dan akan snorkeling ya guys. To the next episode guys. Bye. Like, comment, share, dan subscribe ya guys. See you di next episode.